Oke, selamat sore. Kembali lagi di channel saya Ilham Official TV. Jadi di sini saya mau membagikan hasil observasi saya. Mudah-mudahan berhasil. Ini kita akulasi tadi, kita sambung sisip batang, teman-teman. Jadi durian ini adalah jenis durian kane. Durian kane. Coba saya sambung sisip batang dengan jenis tanaman durian MK. Ini hari ini tanggal 19 Mei 2024 saya coba okulasi batang. Semoga ini tidak ada hambatan dan mengeluarkan tunas-tunas daun baru, sehingga pertumbuhan durian ini bisa kita petik dengan dua varian atau dua rasa dalam satu jenis tanaman. Ini adalah okulasi batang, teman-teman, sisi batang yang saya coba. Soalnya kemarin saya juga sempat coba okulasi sistem pucuk, sistem bonggol. Coba ini kita pakai okulasi sistem sisip batang, teman-teman. Jadi ini hari ini saya mulai observasi, mudah-mudahan tidak ada hambatan dan cuacanya bagus, menyebabkan pertumbuhan tunas daun yang bagus juga, sehingga tanaman kita ini bisa kita peroleh dengan dua jenis varian dalam satu tanaman. Oke, teman-teman, semoga ini menjadi referensi buat teman-teman sekalian untuk terus berkarya, karena terus terang kalau kita tidak melakukan eksekusi, kita tidak akan tahu hasil. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Ilham Official TV, Ilham Syarifuddin, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.